Ya, selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Iya. Begini, saya punya sebuah rencana, sebuah gagasan. Saya akan pergi ke luar negeri dalam satu jangka waktu yang cukup panjang. Nah, selama saya pergi ini, tentunya perusahaan saya tetap harus jalan, bukan? Ya. Jadi saya ingin mempercayakan beberapa perusahaan saya. Dan saya harap Anda bisa membantu saya mengelolanya dengan baik selama saya pergi. Nah, Sony, ini kepada Anda saya percayakan 5 perusahaan saya untuk Anda kelola. Saya harap pada saat saya kembali nanti, perusahaan ini tetap jalan, malah menghasilkan keuntungan yang cukup banyak. Anda, Tiara. Iya, Pak. Ini saya percayakan Anda 2 perusahaan. Demas. Ya. Ini saya percayakan 1 perusahaan kepada kamu. Tapi kenapa hanya 1, Pak? Iya. Sedangkan Sony, dia 5 perusahaan. Tiara, dia 2 perusahaan. Tapi kenapa saya hanya 1? Begini deh, Mas. Bisa, Pak. 3 atau 5, 6 perusahaan saya bisa, Pak. Tapi saya melihat kemampuan Anda bekerja, saya percayakan 1. Selamat pagi. Bukan besar kecil, kaulah yang besok sudah disiapkan. Ini untuk beberapa setel ada 3.000 pit sama 10.000 pit besok. Pak, ini sih Kak. Kak, bangun Kak. Kak. Kak, kamu kenapa lagi sih? Bapak harus. Jangan kenapa tidur aja. Bapak harus menandatangani kontrak kerja ini. Ah, sabar dong, sabar dong. Oke Pak, ini gak. Harus segera ditandatangani. Besok juga ada hari kan? Besok juga bisa kan? Selamat pagi semua. Gimana kabarnya selama saya pergi perusahaan yang saya percayakan kepada kalian? Tiara, mungkin saya bisa mulai dari Anda ya. Gimana ceritanya perusahaan saya dikelola Anda? Anak perusahaan kita sudah jadi 4, Pak. Wah, sekarang. Hebat sekali Tiara. Selamat untuk Anda ya. Lalu, Anda, Sony, gimana? Anda juga berhasil seperti Tiara. 5 perusahaan yang Bapak percayakan kepada saya untuk saya pimpin, sekarang kita sudah punya tambah 5 anak perusahaan lagi. 5 lagi? Iya. Wow. Sekarang memiliki 10 perusahaan. Wah, hebat sekali ya, Mas Sony. Nah, Demas, kamu juga pasti berhasil seperti kedua rekanmu. Bapak benar-benar tidak adil terhadap saya. Karena Bapak hanya memanfaatkan saya, sedangkan Bapak mengambil keuntungan dari saya. Dari apa yang saya kerjakan? Demas. Kamu betul-betul seorang karyawan yang malas. Saya kecewa punya karyawan seperti kamu. Kamu tahu, perusahaan ini milik saya. Kamu hanyalah karyawan. Dan kalau saya mempercayakan sebuah tugas kepada kamu, kamu harus mengerjakannya. Dan kamu, Demas, mulai saat ini, semua fasilitas yang saya berikan kepada kamu, baik itu rumah, mobil, dan semua, saya ambil alih. Mulai saat ini, kamu saya pecat. Iya, kamu keluar dari perusahaan saya. Saya tidak mau punya karyawan yang malas seperti kamu. Iya, saya pecat kamu. Dengar sekali lagi, saya pecat kamu. Tidak adil. Saya pecat kamu. Kamu cepat keluar. Jadi sudah tidak ada maaf untuk kamu. Silakan kamu keluar. Thank you.
tahu Tiara kejadian ini. Saya tidak bermaksud untuk marah sebetulnya. Tapi ya, Dimas memancing emosi saya. Saya harap kamu tetap menjadi karyawan yang setia. Oleh sebab itu, timbul sebuah gagasan. Saya ingin memberikan hadiah-hadiah kepada kalian berdua. Ya. Ya, karena saya bangga punya karyawan seperti Anda. Dan maaf, tolong lupakan kejadian yang tadi. Oke, selamat bekerja kembali.